Assalamualaikum. Assalam. Kita mari nak sewa kanopi, ada tak? Ada belaka. Kita lebih ada jual kanopi. Oh, apa tu kira mana? Mari kira yang bos kita. Bos kita ada dalam. Bos mana, bos? Ada, ada. Bos! Pakai lah. Eh, mana ada? Aku baca buku. Bapa? Ada orang nak beli kanopi. Mana dia? Panggil dia. Kita mari. Bukan nak beli kanopi. Kita nak sewa kanopi. Tapi sebelum tu, kita nak tanya bos. Pekerja bos ni, berapa yang aku gayu kan? Tengok kita. Dari luar hati tu. Berapa si tu. Kalau bini saya ni, memang orang tahu dah. Dia ni gayu. Tapi kayu kecil ni bapa kayu. Tengok kita ambil kayu ni, mungkin mati. Mati sini je lah batamu, aku nak roh tu. Dia tak suka dia. Bang. Sini lah. Buat gear sini tau. Alah. Baca buku tak ada, maaf lah. Ni anak kau eh. Apa ni? Maaf lah tak ada. Budak kerja kita tu, memang kerja dia pasal kat emoh, kita letih belakang. Lepas apa demo ajak dia belakang pula. Demo hari ni pasal nak nyawa kat Nopi. Boleh. Ni ada ni, pakej-pakej kita ni. Tengoklah. Ada jual juga lah. Tapi hari ni kita nak sewa dulu lah. Kita nak sewa dua kanopi dulu. Sebab kita nak buat majlis buku bosa. Tapi sebelum pukul 12 tu nak kena ada dah. Sebab kita nak set up awal-awal lah. Hari ni kita sewa dulu lah. Atau di Kapung Padang Moket. Padang Moket lah. Kita duduk Kapung Padang Moket atau situ lah. Jadi kita buat kira comel lah. Atau dua ni. Nanti kita dah dua. Kita back in dah. Lewat ni. Ini saya tak nak makan apa lah. Assalamualaikum. Halo, datuk tadi aku. Bukan 22 rumah dah aku jemput seorang tu bi. Assalamualaikum. Baik basi. Aku cekik ni kau awak buat. Kenapa dia pulak ke salah? Ni mesti marah. Alah aku cara tidur setari. Malang buah nasi aku hari ni. Mari jemput orang tak ada seorang nak mari. Wah tak tahu dah ke. Aku bukan nak ajak mari ngecong pun. Nak ajak mari makan. Sayang! Abang rasa kau tak ilah abang ni makan lama makan besar rasa. Kaki penuh semuka. Gini ni. Kita sewa dua kanopi dah penuh makan atas meja. Tapi tak ada seorang nak mari. Kenapa orang nak mari? Kalau ajak pun meja kau jekoh gitu. Buat kapa menu tu makanan penuh meja. Itulah. Ya makcik, saya tahu. Untuk lelaki saya ni, wahai jekoh-jekoh orang. Wahai marah-marah orang kata iti sekali. Tapi, gana-gana pun, kita kena ra'i juga ke dia ni. Ada sedali Rasulullah pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran dia. Saat kita ni sakit hati atau perkataan orang lain, saat yang sama juga, Allah ajar kita ni untuk jaga perasaan orang lain. Tuh! Makcik kena ingat, esok-esok kalau kita mati, dia akan masuk syurga orang yang buat jiran dia ni dia rasa aman dari kejahatan. Apa dia bebe kau maknya? Baru pukul 12 pun kau poso tu. Pas nak masuk syurga kan, nak poso bodoh. Saya! Abang rasa kau. Tak ilah-ilah abang ni makin malam. Makin lama. Ustaz, pokok lenyap saya di tepi. Kalau dekat. Sekiranya anda tergolong salah satu daripada ciri-ciri berikut, berminat menjadi pengusaha sewaan kanopi, membuka gerai jualan di tepi jalan seperti gerai tembikai, membuat tempat parking kereta di rumah atau di kedai, membuka kedai car wash,
membuka kedai kereta terpakai. Kamilah yang anda cari. Kerana kami pembekal kemah kanopi pilihan anda. Penghantaran disediakan di seluruh Malaysia. Jadi, apa tunggu lagi? Hubungi kami segera di talian 012-6710-246. Empire Canopy. Anda juga perlukan homestay ketika datang ke Kota Baru? Boleh hubungi nombor yang tertera 011-5954-4481. Homestay Ambo lah tu.